Hello guys, Assalamualaikum dan selamat kembali dalam channel aku. Nama aku Haziq Hamid. Jadi hari ni aku nak berkongsi dengan korang semua. Baru-baru ni aku dengar banyak persoalan tentang patutkah aku beli iPad Pro yang ada seluler ataupun yang ada wifi sahaja. Okay, jadi guys aku akan tunjukkan 3 pendapat aku tentang iPad Pro seluler ataupun wifi. Jom kita mulakan. Jadi pertamanya kita kena tahu dulu apa beza wifi dan juga seluler ni. Dalam banyak-banyak kategori produk Apple ni, iPad sahaja yang ditawarkan wifi ataupun seluler. Mana contoh macam iPhone, dia tak adalah yang ada wifi sahaja, dia semuanya seluler, right? So iPad seluler ni macam mana? iPad seluler ni adalah dia sama macam iPhone, which is kau boleh buat call, okay? Kau boleh masukkan SIM card dalam tu, dan kau boleh buat mesej biasa ke, memang sama macam iPhone. Manakala untuk wifi ni pula, untuk wifi ni kau hanya ada fungsi untuk wifi sahaja. So mana-mana tempat yang kau perlukan connection untuk internet, kau perlu ada wifi. So itulah perbezaan antara wifi dan juga seluler. Aku pergi kepada kesimpulan dulu, okay? Untuk aku sendiri, aku lebih prefer untuk guna iPad yang ada wifi sahaja berbanding seluler. Sebab apa? Pertamanya dari segi dia punya maintenance lah. So bila kau ada seluler ni, of course kau ada kena ada SIM card. So SIM card of course kau kena ada bayaran tiap-tiap bulan. Korang pakai iPad kot, mesti korang ambil yang unlimited internet, betul lah. So bila korang ambil yang unlimited punya, paling murah setiap bulan mungkin RM50 yang korang kena burn kan. Jadi bila kau dah beli iPad seluler ni, korang kena pula bayar maintenance RM50 setiap bulan. Tak termasuk lagi korang punya bil telefon. Okay? Jadi yang kedua pula adalah dari segi coverage wifi. Kalau korang duduk KL Selangor ni, wifi dah merata tempat ada. Kalau korang balik rumah, korang mesti ada wifi kat rumah. Okay? Pergi office ada wifi juga. Nak pergi mana-mana, contoh nak guna iPad ni dekat Starbucks, McD, E-Life ke mana-mana, diorang dah ada wifi sendiri. Jadi aku rasa macam tak perlu pun ada seluler ni, okay? Semua tempat ada wifi. Even yang tak ada wifi sekalipun, at least kau punya phone sendiri boleh jadi sebagai personal hotspot kau untuk korang connectkan dengan internet. So buat apa lagi ada seluler? Dan yang ketiga ialah dari segi harga dia, okay? Seperti yang korang tahu, kalau korang tengok dekat Apple punya store, right? So tanda harga untuk iPad Pro 2020 bermula RM3499 dengan Wi-Fi sahaja 128GB. Tapi kalau untuk seluler, korang kena tambah lagi RM600.5, which is harga dia RM4149 untuk seluler tu sahaja. So RM600.5 extra untuk korang bayar untuk beli yang ada seluler. Bagi aku tak berbaloi, lebih baik RM600.5 tu kau beli aksesori lain, contoh macam Apple Pencil tu ke, lagi berbaloi daripada kau ambil seluler tu. Which is RM600.5 tu juga sebenarnya korang boleh buat bayaran untuk bayar maintenance, beli SIM card telco tu selama setahun tau tak, daripada korang habiskan duit dekat beli iPad seluler ni. Okay guys, so itu sahaja aku punya pandangan aku tentang iPad yang wifi ataupun seluler. Kalau korang ada pendapat lain, boleh komen dekat bawah ni, kita sama-sama bincangkan. Dan terima kasih pada yang baru sahaja masuk channel ni. So jangan lupa untuk like, share dan subscribe video ni kalau bermanfaat. Jumpa lagi korang on the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.